pertama kita kan temen punya penangkaran arwana ya. Pas itu kemarin tuh bantuin, saya tuh minta satu digoreng karena mau makan di sini, digoreng, dicobain ternyata gurih. Akhirnya ada ide di situ tuh, kata saya tuh gimana kalau kita jual, cobain di menu. Pas saya bikinin di menu, ada yang pesen, ternyata berarti sekarang itu udah yang keempat kali. Yang keempat kali dalam satu bulan ini. Udah keempat kali, ya alhamdulillah jadi kita dibilangnya ini masakannya masakan sultan. Makanan sultan, ikan arwana bisa dibikin sambal cobek, terus pepes, jadi tergantung permintaan. Harganya per on kita udah matang, udah setiap makan 300 per on, Pak. Kayak yang tadi bikin tuh sekitar ada 6 on. Berarti untuk satu ekor sekitar berapa? 6 on, 7 on, ada yang 5 on. Dagingnya halus banget. Terus rasanya memang berbeda dengan ikan-ikan yang lain. Jadi untuk saya juga baru pertama kali nih, hanya di Limer yang ada. Jadi ini benar-benar makanan yang spesial banget. Dagingnya gimana, lembut pasti gimana? Sangat-sangat lembut, halus banget, rasanya juga enak. Mau nyobain arwananya. Karena nggak ada di tempat lain ya, hanya di sini. Justru penasaran kita lihat penasaran, karena ada iklannya aroma sambal cobek gitu kan, hanya ada di Limer, di Cilimus, jadi ya kita datang. Apa sih Bu yang dirasakan dari ikan arwana ini? Dagingnya itu lembut banget. Dia cuma hati-hati kalau kalau makan ikan ini, tulangnya itu lembut-lembut banget, jadi mesti disukai banget. Tapi enak kok makan. Pernah sebelumnya pernah mencoba nggak? Belum pernah. Ternyata ada juga ya mau makan lagi. Kenapa? Cuma ada di Limer doang kan? Kenapa memilihnya ikan arwana ini? Pengen tahu, pengen coba rasanya ternyata.